Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, kita simak bersama pengajian dari Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghofur dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Pajiran Lamongan, pengajian Kitab Ihya Ulumuddin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimusyahadati lawan saksi-saksi mingkor bisa ngati neman dewe is merasuk dan juga akal kalpion akal maka akal mungkau ngaji kaya sampai ngerti iki bener, bener iku ngene. Pasangan ku ndelok hak. Sing cocok kanggo sampean. Siji wong siji lho, cocoke sampean bisa nalikane wis praktek ku opo. Ono cocoke ngurusi partai, ono cocoke ngurusi langgar, ono cocoke ngurusi madrasah. Dolek iki temenan. Cocokku nata pondok. Ditarik iki bedak. Lakon ini sak periode apa kayak lo? Jadi calon bupati yang biar aku mau saking apa aku jadi bupati pelongak pelongok bayar ini murah. Lo gini nonton pondok dari nol dari kiri mangan beda iso di pendapatku dari kata-kata ingkasafa lahul hakku. Jadi leleng pendapat di akalku. Gunakan akalku kanggo mencari cocok yang kurep nonton yang sepisan ini kanggo apa? Kanggo noto pondok layat alat kof minsam ini orang gelem nompo sopaman minsam ini songko kuping iman wis ono ngomong ono wis gak bisa pendapati akalku begini. Ya dia ke Singapura yang ngajak tahu apa ditarik jalan Pak Harto jadi menteri mau pertanian saking ngapani udah oleh itu ini ingkas apa lalu pendapati akalku atau noto pondo bagaimana fakur wasikol hakku watola ala kusurin mingkosil kusuri basiroti makot lagi teman-teman mantep mantil haki lawan kabendera cocok iki sawangane kanggone aku watola ala kusurin kala kusuri mangkosor likosu basiroti watola laningali sopoman ini nola noleh kiwa dengan ala kusuri man yang atasi sembrono ne wong kosoro kang sembrono sopoman likusuri basirot ikrono makna murad ya ora sempurna ne kosoro yang uri ora sempurna ne peningal hati ne man gini alasi koncoku yoyo sing miyang gak garuan oleh dia ngono baik dia miyang kape sing ngomor kayu ngono ini wes aman Pak Ano kayak pedomane aku sampean kudu ngono. Dolai kanca-kanca sing gagal. Iki pedoman supaya sampean gak gagal kaya kanca-kanca sampean. Kaya wong-wong sing gagal. Nah, aku nganggep gagal nek ana sekolah SD, SMP, SMA ana surupe bodho ya. Soale opo nek gak dadi pegawai negeri, lunga gak ngerti apa-apa. Aku pirang-pirang ngene iku. Lah sing sukses miru pendapatku ing kasafa mau sekolah ibtidaiyah sanawiyah aliyah. Senajan gak dadi pegawai negeri saya iso dilakoni. Salate, posone, sak piturute. Lah ngene iki akal digunakno sing bodho bapake goblok-goblok. Anak-anak sekolah no SD, SMP, SMA Surabaya gak iso ngaji. Apa tiga ya apa dulu apa buangko mati gak dikolali dan apa buangko penuh soru kok no dan bagaimana itu lah kasarannya bodoh baik mau ke muter kasetnya nongone Solo ya misoh tenggak oleh negoro percaya corona ke temen cocok ya itu cocok sampai aku ya. Ayo Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, ojo nemen-nemen jeruk-jeruk no corona gua blok karena tolol karena jadi gede-gede no dae misalnya ditambah nih, ditoto jadi gede-gede no kena Jakarta coba kalau no
sama di kuburan gak karena kape mati loh, kape mati aja digede-gede no masalah corona gak karena India gak karuan wes ayo saiki noto ibadah ya pendidikan ini nang dilebok no delok no Bojonegoro mau sekolah kok telung meter ayo nak jawab pos mau isuk Bojonegoro tidak Bojonegoro oke opo delok no baru jajaran disoting tak pak polisi lo jajaran nyata nih waras kape no mau dijaga nyoting ini kok nyotingnya tak keploi oh no no eh. Yang kono no Bojonegoro sekolah kono garis sitok sih nonton polisi apa tak jadi gede-gede no corona itu bisa nular saat dunia dan caranya kok dunia jadi selamat awas ayat kursi ini jolali lho awas lho mimpin yang harap-harap ini wis dunia selamat jaluk ring Gusti Allah selalu tak Gusti Allah nantang sampean untuk uni astagfirullah laku menungso jaluk orang aku takai sama ditantang jaluk pun jaluk selamat toko corona lewat ayat kursi diwojo baik begitulah kembangannya lakin naum zakaru ma zakaru indal hajat lakin naum tapine tempat itu dure itu suara saya wa alakti sorry man ikta soro bisiwa maka malil ma'rifat wa alakti sorry man ngare sembrono ni wong ikta soro kang sembrono soman lain lo moyo opo itu di dasar tapi syaratnya ma'akamalil ma'rifat syaratan sempurna nih kepinteran sama kena noleh nyewon melana tapi kutu pinter disik ngaji sampai pinter baru lo gue sama iso noleh nyewon noleh nengen likti sori hajati kena likti sori hajati waha ulai krono mana murid mana ya oleh banget deh kebutuhannya ya ini suara mana banget deh sebelum banget deh kebutuhannya man saman butuh banget nih karena diarani ini suara mana nyempur mana hajat ya kena butuh banget dari pengertian banget yang lebih pinter baru saman iso noto api iko ya apa wa ulai ulum iktasaru wa ulai utai mengkono-mengkono air ulama beliau sebab tetap ulama kiai-kiai zaman saiki ulum sekabeng ha ulai iku iktasaru ora sempurna sapa ha ulai kiai-kiai zaman saiki durung sempurna dadi kiai bagai dulu omparannya sanawinya jadi kiai oh no ini terus no lo rata-rata jadi DPR itu durung iso noto kayak durung iso noto jadi DPR ya bujat dari negara ditotong sing durung iso noto saat terusnya mulai petinggi sampai menteri wali kusuren fil basiroh ora krono ora sempurna makna murah didani ya kusur-kusur fil basir dalam peninggal hati atau akali apa yang akali durung sempurna sekolah gendek bukan kata no S3 kok tapi yang akali tutu-tutu was S3 karena semua akali gak kaya menungso tidak jono camat bisa tinggi bisa buyar itu udah S3 renteng-renteng esir gunanya apa renteng-renteng es ini kira-kira gak bisa noto ada orang kiai haji apa mana itu no gak karu-karuan ini paling sanggup loh wong-wong noto ono bay mau bisa dokter sama si ngongkon senajan kini tahu belajar sampai oleh ibu lakin naum gak karu lakin naum tapi ini ula ya kiai-kiai mau Zakaru ma zakaru eling sapa ulama ing para zakaru kang eling utawa nyeritakno kene sapa ulahu ing ma intal hajat narikane kebutuhane tapi yo ngono wis pinter ngaji lulusan pondok dadi kiai tapi mbelinge setengah mati sadar nek waktu sadar toh
waktu sembahyang tok eling, mari ini lupa daratan. Iku pirang-pirang. Kaya ngono iku sing dadi pimpinan lho ngene iki sing dadi ngerusak tatanan. Ditata sing rapi calon-calon pimpinan sampean kabeh iki. Ora gampangane. Malah cara mamoko pasti lek karo eling sapa ulahu ing mah iku dhewe khaja kan kira-kirane kebutuhane. Jumono ah. Lah kaya apa? Noto nek butuh tok gak butuh gak. Yo gak iso nek iso sampean kaya kene noto pondok siang dan malam lupa daratan. Ame ini ngeluh gara-gara ben pengingat sih digagal loh mergo corona. Nganggur kayak iki aku turu mulai jam 10 sampai esok. Gak tahu aku. Biasanya turu jam 2 sampai subuh. Iki mau turu, tangi-tangi wis loyo, wis manji subuh. Jam 10 wis turu, tangi-tangi jam 2. Bos jam 5. Iki opo-opo nantur kok suwengi iki jike cele muncul ya ono-ono bae. Iya mbokane nganggur. Nak pecah negara digagal nono pamong apa tuban digagal ngaji di ofis begitulah kayak nganggur wah ulari wis Mario wal hajat tuh dari kebutuhan kebutuhan sama besok nih praktek iku opo toh tahta itu ku beda-beda atau orang podo kena apa hajat sam besok gak podo lho prakteknya ada jadi cari, ada jadi petinggi, ada jadi presiden, ada jadi kiai sampai kabe kudu ditoto malah jaroma mau pasti malah jaroma al kalimah tutai kalimah kalimah takta itu beda-beda apa kalimat. Jadi mesti kebutuhan sama kalimat yo ilmu, ilmu saiki gak podo. Kesan besok prakteknya orang podo. Sebab itu pengalamannya kudu orang podo. Ini sekolah ono SMP, tahun noto negoro, sanawian noto angkumone. Eh mu'alimin tahun noto suwargo nih sapi turuti. SMK kelautan noto pabrik kapal ya, SMK pertanian noto pabrik kue ya pondok iki. Iku maksudnya malah jarma al kalimat tak tanifu. Pasti sama di sini praktek iku ora podo. Nih itu loh sekolah ini nok ini gak podo. Kepas sekolah aku mau tok cah, aku pernah ngeten surangnya. Napa lo Alfiyah? Jika yang ala Alfiyah, aku jika ya apa? Mereka undang-undang sih gak kena dipraktek no, no Jawa woy saya cukup lho naku sing diulang no, no sanawiyah woy aja masih gue gampang kalau sejuruk-juruk no ngapal no ini sebagai penasihat endo sak negara woy gak usah ngapal lo Alfiyah barang gue no sarang gue no wani sejat ayo langitan tapi jika ya apa sih ngomong wong tua lo jangan seperti itu lo lo woy pengalaman dari pondok ke pondok luwih ampe langsung yaiku nafsir Quran hati sing dipraktekno cocok e saiki kok opo tugas e pondok-pondok kok siji bisa siji cara gak usah ngapalno sampe ngeludasi contohnya parodi parodi sing noto bangunan yo apal Alfiyah yo ana ngapal Alfiyah ben ngomong aku lagi opo saiki ki noto kumbung karo sana ngene karo ngapal Alfiyah ya contohnya nggak apa-apa sama ngeludah sih itu rane dolek melarat temen-temen tapi manfaatnya kurang lu apa yang ngapal Quran karuan apal Quran wis oleh ganjaran nih ngapal Quran ini biar setengah apal saki lali kabeh ya kok ngunak dosa iya dosa mergo apa oleh ganjaran lu gede mikir dolek duit kinoto pondok sampai Qurannya lari kabeh kok lu mek hafal kadang-kadang apa ya hati-hati lah biasa rino wengin dolek duit siang malam dibayari kuli bayari semen bayari wesi bayari tanah
kemrutuk tanah di tawar pondok kape. Niki lakon ngene iki ja, iso ya iso setengah apa saiki lali goblok iya goblok. Tapi duwe akeh gemari pondok pinter ya pinter. Gobloke 50 pinter 500 tadi ya 450. Dong ini iki namine ngene wal hajat tarifu. Begitu nah. Fala jara mangko pasti, Pak ya. Mau mesti pasti al kalimat itu kalimat ya kebutuhan kebutuhan ni tak tali ubito ubito apa kalimat itu kebutuhan ni gak podo jadi coro saya ki ni praktek gak podo teori ni gak podo orang baik hajat ngarep praktek kalimat itu teori sebab sebisa saman praktek gak podo no podo sekolah ni gak podo. Ono SMP ono alia. Begitulah gampangane ini kepedoman kabeh ya, besok sama jadi sukses. Wakot ya kuno kadang-kadang ono sababul ikhtisor. Apa sebabe sembrono iki gak kadang gak cocok lho ya. Wis jaman saiki hadis wae sing diterapno saiki gak cocok. Aku kendel ngerubah pelan-pelan. Apa mergo gak iso dipraktekno gara-gara zaman. Zaman saiki gak podo zaman kanjeng Nabi, zaman kanjeng Nabi mangan kurma kene mangan sego. Sapi turute piye numpak unta kene numpak pesawat. Takut yang ya istisor al akbar biro-biro hadis-hadis. Anil halati songo biro-biro keadaan. Kang tetep alati ya kang utai halah iya iku makomul abdi tingkatane menungso finasi nila awak dining abdu bagaimana apa to lo kok jadaan kok gagal ya soale waktu belajar zaman bianiku gak sesuai kok jangan-jangan gampangane ngono lho. Pengen jadi kiai sekarang ada SMP, SMK. Ya kiai ngulangi, gawe perahu kan. Iku nyocok nih kino sing angin yang bawa. Wis itu gimana nih? Wal ahwal, utai piro-piro. Apa makna murah sing penak ya? Ono wae perasaane hati, situasi, utai piro-piro makna umur sempas ya rohani ya rohani itu tak taliu beda-beda apa rohani jadi rohani sama kudu beda-beda miturut jasmani itu ini sampean lho jadi petinggi ya rohani ini mikir noto desa ini sama jadi kiai rohani ini noto agomo. Wal ahwal tak talifu maknane beda-beda pantes ya kaya apa fala jara memukul pasti al akwal apa bila-bila dawu-dawu al muhbiro kang nyeritakno anda songo al ahwal itu tak talifu beda-beda apa al akwal moga sampean iku bisa gak podo ya praktek nang desa al akwal sekolah nang pondok ya gak podo miturut bisa tujuane apa gara-gara iku nang pondok sekolahane macem-macem dasare apa soalé wal akhwal takhtalifu praktek bisa nama ora podo arti-arti lo jangan ngerteni ini aku tuh iso kusya-kusya sing anyar-anyar cara ngerteni ini persane Quran hadis lho. Jadi ini cara ngerteni ini pelan-pelan suwe saya tidak apa-apa cara jika khatam-khatam mergo saya bocah anyar-anyar mane mulai tambah-tambah jadi ngerti maknani ngerti-ngerteni alon-alon wa amal haku binafsihi anakku teh kang cocok tuh kang bener ya gue nih finansi dalam sejajinya hakku
universitas sing tepak kaya apa? Saiki kaya mondok sekolah SMP, tasanawiyah, tamu alimin cocok iki. Malah aku nomong kora ono apa hakku ila wahidan kejubo siji sing cocok sampean saiki ya kaya apa? S1. Wah, aku besok pengen dadi bupati ya SMP. Pengen dadi kiai ya mualimin. Ada pemelok ngaji ya ini kabeh sing SMP mualimin sana kudu melok ngaji nek wis lulus. Ini kan bagian nambai agama nih. Dadi falayaku nu ila wahidan. Diteni ngono ja. Dadi sampean mulai saiki kudu satu. Apa ya? Pendidikane cocok mek tujuane. Nah, itulah ceritane. Walayu tasawwaru lan ora den temu. Apa ya tani pento beda-beda apa hakku. Wis ga iso ja. Mulai tujuane apa gambar prak. Teori beda-beda praktekne kok ga iso malah. Wis cocok beda-beda saiki nek sampeyan pinter ngaji ono pondok. Pengen pinter ngaji sekolah nang Surabaya S1 S2 ga iso. Nek yo kasarane gampangane begitulah, pengen sugih duit ya mergawe. Pengen panen pari ya nandur pari, panen jagung nandur jagung, begitulah. Pengen panen pari nandur jagung, goblok kan. Itulah. Wa innama jami'u ane potai kang ngumpul no minajil akau akawil sama kira piro dawu natur koyo opo ngelakonin dunya pirang tujuannya gak karena kei garis besar ini koyo opo enai alkamil kang sempurno finansi inilah awa itu ini aja me wa ilam yakun senajan ora ono fi koin dalam aja me tafsirin apa perinci-perinciannya, wah garis besar ini kaya apa tujuan gak karuan ini senajan diterano ngonong ini ya seenak ajame iku mako lahu wis saiki garis besar ini baiki pedoman maku dawuh kola kangen dikano ing ma sop Abu Sulaiman Ad-Dharani wis iki dawuh Abu Sulaiman iki pedoman saman kabeh kaya nang pondok ini iki. Iku kala karno ngendika sapa Abu Sulaiman. Sami'na fizuti kalaman kasiron ngrungokno kita fizuti dalam masalah zuhud. Kita carane sing sukses no akhirate jenenge zuhud. Wa macam-macam data kalaman yang piro-piro dawuh kasiron kang akeh banyak cara untuk sama jual sukses no akhirati mending no akhirati sing jarai zuhud tapi bab zuhud wazudu indana utai zuhud mending no akhirati daripada dunia ini kaya mondok termasuk zuhud indana munggu ingsun Abu Sulaiman no. Iku tarku kulli syai'in ninggalo sekabeng suwi-suwi yuslilo kang nungkulaken apa syai'in nungkulaken anka isya anillah sungguh Allah yuk nungkulak masuk ngelalek no kena sungguh Allah azal ajal pokok eja zuhudiku yuk ini yuk ninggalo kelakon apa bae sing iso ndadekno sampean lali Gusti Allah. Ninggalo kelakon apa bae sing iso ndadekno sampean lho gak iso dadi wong apik. Gak sukses no akhirat diarani zuhud. Wah apa sing iso mbiyarai aku gagal no akhiratku. Tak ora iku arane zuhud. Masake apa waktu? Waktu sampean buak-buak ya. Kanggo turu ya kaya kene wingi wah aja melek kaya sampean ngaji warane zuhud ngurbakno waktu-waktu mek kanggo ibadah ane zuhud di mentingno akhirate sampe mbuak kepentingan donyane iku diarani zuhud begitulah gampangane
Wakot fadola kot fasola marotan. Kadang-kadang teman-teman jelentre na sopa Abu Sulaiman. Aku zaman jelentre romane. Fasola makna macam-macam lu. Gak usah dimaknani ngono iku. Diangan-angan dewi, misu iso dewi. Marotan si sini ambalan. Aku zaman cerita maneh kaya gini. Wakola kan juga Abu Sulaiman Ad-Daroni mau. Manutai zaman ewang tazawaja iku rabi sopaman lanang wedok laki sopaman siapa dong sing rabi aku safal ta lungo sopaman lungo wito lapil mai saya dalam dolek pengupo jiwa sama lungo di Malaysia dolek duit aku kata apa al hadis mau dolek mana hadis saya hadir tau mondok kaya gini iki. Sapane wong sing rapi pengen nang di anak sapane wong sing mergawe utawa dadi sekretaris nulis urusan dunia hadis aku terokana teman-teman condong soman ila dunia maring dunia panon iku are wong ngurusin dunia apa rapi jajal anak ini rapi lah mergawe yang mending ngerakal pengi jaring kanggo apa ngingoni bojone wani anake akeh ya rinowe mergawe ae iku critane gampangane niku iku arane ngurusin donya golek dhuwit ngingoni bojone ngingoni anake wis tak akhirate lho ya ditonton dhewe jane akhirate gak diurusi mengurusin dunia aneh ya menungso kok gak sadar ya sampai buang kok ya Fajr Allah kok dati anak sopa Abu Sulaiman kok dati anak sopa Abu Sulaiman jami al jadi kak SKP mengkono SKP mengkono pecah tazaw wajah sampai terujuh ya ya rapi ya mergawe dadekno ditazridan ing suwali eli zuti mare zuhud iku arane wong zuhud mentino akhirati sampe lali donyone nare api mergawe ha ya ngurusin donyone lali akhirati iku gak diarani zuhud gak iso dadi waline Gusti Allah sampean kena aja mengulangi sampean koyo apa cek iso dadi wong zuhud sampean mentino akhirate lan sampai gak lasek gak lali donyone waqot ora teman-teman maca sapa Abu Sulaiman Ad-Daroni kaulane dawuh Allah taala illa man atallahu biqalbin salim illa man kejaba wong apa kang sowan sapa man Allah ing Gusti Allah dikolpin kawan ati salimun kang selamat awar kejopong sing soan kusta dalam keadaan ati sing selamat awas nafsi dikolpin salim manatalo mati dalam keadaan kolpin salim artinya kelo kolpin salim siapa sama nek mati dalam keadaan kolpin salim artinya ditoto tujuannya urip krono akhirate krono ibarane kolbin salim bersama saya nonton lho selanjutnya jungkir walik mergai gak karuan tak niatnya ganggu akhirat ibarane kolbin salim iso noto atine noto akali ya pakola muka ngediko sopo Abu Sulaiman wawte kolbin salim kalau kolbu ati ya akal Allah dilaisaka orang-orang vipi dalam kolbu apa ghairullah sa'liyane krono Allah kaya apa sama si mergawe jungkir wali gak karuan iki ojo pisan-pisan niat krono Allah ayo sik krono Allah iki ditoto niat iso giling-giling lho jangan noto niat pada karo nyocok no nomor yang udah telpon nomor beda seji pelayu ini nyocok no nomor ganggu radio ganggu TV sasret beda
Ati ini ditoto aja sampai gak krono Allah. Ibane qalbin salim. Kuwaka lalan ngendika sapa Abu Sulaiman mau. Ngendika innama zahadu ayat para zuhud. Sapa-sapa ulama ya. Wijunain dalam dunia rata-rata ulama ngono mau wis gak mikir nang dunyane. Apa tiga apa jungkir wali mikir dunia ini mati gak tiga kanggo kok ditafahuri dikuluh wali tufri kuluh tafro kok yufri supaya kosong apa hati ini ulama mau mindungu ya songko kerepotan ini dunia lakang lo kau ribet lila akhiran ke kepentingan akhirat cemikin dunia rupak kekir gak karuan buduh sampai lali akhirat ya itu gampangannya kasarannya begitu gak karuan ceritanya eh sidan itu penting apa itu lo jadi zahadu fit dunia jadi ojo kumak ngurusin dunia. Muda apa? Muda hati sama umek mikir no tentang urusan dunia kano titik sampai mati. Ayo guna no kang untuk le akhirat. Cara ni kau apa? Banyak cara lo. Awas sama calon pimpinan ni ke akhirat di nomor satu kan. Wes rugi gede. Landunya ini jadi diurusi Jepang, RRT, Cina, Londo, Amerika, Jerno, jadi diurusi gak karuan. Si umat, gak tombolnya Corona Amerika, Cina, ya wis gini karek nguntal lah ya. Cocok temen dah itu, tombolnya Corona Garen Amerika, Cina, ini diuntal. Gak bayar bisa dibandani PBB, gini karek nguntal lah ya. Sayang pondok turun dikirimi, aku turun dikai. Iya taruhannya di jus betul ya bu ya kapan kan di jus bercocok ini wis turun ya lanana wis aku turun cocok ini nih biayi cocok ini nih gak cocok dia itu mau no di jus begini nih jus negara Pondok Sunan Derajat murid paling akeh sa Indonesia lo kok turun di jus ya gue nih bau nih no kayak enak di jus aku mati. Ini cuci zaman awal itu lebih cuci apa ya? Bau ni kena cuci ini. No. Saya tak kena corona. Alhamdulillah masih tak dicuci. Saya tak kena corona. Saya aman. Tapi aku tu dicuci saja tak apa. Mai sangat. Yo, mana wis turun. Odo gak waras sih. Dicuci jam. Kau cari ni nak corona. Bukan bener buka ni dicuci. Tak kena corona. Sayang. Nih sing dicuci malah sing pekorona toh Jakarta. Ini gak tau dijojon rakyat Indonesia aku sih mondok itu loh ganggu calon kiai sa Indonesia camat sa Indonesia gak dijojon waduh bupati ini sak gubernur ya sak polisi ini gak mikir anak ayah sama ini agak itu loh ibirangnya wil terus sesok wah sesok paling gak 10 ewe ngasih enak dijojoi bangun itu kapatnya lorok jari ini jaman ya ini amperin Jakarta yang ulang kepunggur kok tau dijojo nang Lamongan gak oleh anu nek dijojo ning Jakarta jojo kene jus ini sekitar 6 bulan yang panggil Prabowo ya ning Jakarta jojo di sisi jojo negara ini jangan hilang gara-gara ngerasai Pak Bupati wakola innama zatu fit dunya wis yuk itu nggak nih sorry bang tong telu iyo lo telu fahada bayan dong kisami rujuk mengelibe ya fahada ayat al bayan yuk bayan lo ing kisami keterangane kebagi-bagi ini azhud ikulah zuhud itu ternyata gak podo beda-beda padahal zuhud itu syaratnya dari wali ini Gusti Allah jadi sekarang aku meraktekan zuhud aku datang sisi desa sisi coro
fil idofa kelawan ditujukno ila asnafi zuhudia mare ha ila ila bayano kisawnya fil idofa ila asnafi khaira ha fiya bayano kisami zuhudi fil idofa iya kalau gitu mau isor biro ayo kata lu yuk bahada bayano kisami zuhudi fil idofa ada oh fil idofa kelan dibandingakan ila asnafi zuhudi mari macem-macem yang zuhud ngata nih kawate kato ya iling roni kapan gak tepat yuk ini kuluca ternyata bisa sing sampean singkirin urip no andulnya ke macem-macem ojo iku, ojo iku, ojo iku udah ngurusin dunia ayah ngurusi akhirat begitu akhir mazrut feh ya kono feh barang kangen sengiti ma'amma pilih fa'ana pun lawan dan bandingakan ilah kami maring piro-piro putusan-putusan yang zuhud dari modelin untuknya macem-macem sing didoi ke macem-macem bayang kosi wong kebagi ilah pandin bayang kosi wong kebagi apa zuhud ilah pandin maring wajib wanafril lan sunnah wassalamatin sing penting selamat zuhud mending no akhirate daripada dunia ini ku macem-macem ono sing wajib mending no akhirate ono sing sunat mengtino akhirati ono sing pokoke slamet ya dadi gak podo lha ngene sampean kudu iso jika dadi perkara oh iku oleh iku gak oleh delok jero dhisik kulah ceritane kama kola kaya barang kang ngendika Imam sapa Ibrahim bil idofah kama kola Ibrahim Ibnu Adham al fardu utai zuhud kang wajib ono sing munggah sira aja ndur gak ruame sapa teko ayo keamanane munggah tono andane ndur aja rame enggak aku kaji aja rame-rame nek rame nang kono yo nang kowe tan kono kan lho dia nang kono aja nang ndur kene ae dungga iki keamanane cok yo ono sing rame seret jam dulu ne titik nono kene wis ikulah kemahane fal fardu kama kola Ibrahim bin Adam fal fardu wa zuhdu utai kang wajib zuhud sing wajib apa azuhdu zuhud ya ku ngedoi fil haram dalam barang-barang haram wes ojo parek-parek barang haram kaya toak arak minuman keras wes ojo parek mobil kuklu mojo parek-parek temenan ngare arepil kuplu ngare uteke bujiat bisa dadi mati kafir kewontal pil kuplu ono mana zuhud sing hukuman nafal sunat gak wajib wawah dan nafal iku azuhdu zuhud fil halen dalam barang halal koi sampean ninggal omae untuk mondok ada zuhud ngedoi omae ninggalo mangan enak-enak lho perlu nek opo ca mangan opo pondok wassalamat utai zuhud kang selamat wae ku utai zuhud salamai ku azuhud zuhud bisubah dalam barang-barang subah ini gak jelas wis palang ojo ini halal tak haram gak jelas wis ojo dilakoni wakulah karena teman-teman terang no sopo ingsun tafasila daro jadil warok yang perinci-perinciane daro jadi tingkatan-tingkatane warok wirai yang mentino akhirat di bang dunia ini bolak balik bab-bab wirai ini lah saya ini jam mentino akhirat sama ninggalan dunia ini ku macem-macem coro nih uji terang no kafe mau tapi novi kitabil halal yang dalam kitab al halal kitab rohab dulu dewi wal haram lah kitab haram wis ono no kono di jilin reh no saya gini kare
opo nerusno wadarika utai mengkono wadarika minazuti wadarika utai mengkono mengkono swaroi waroi wirai hati-hati moja iki menazuti setengah saya zuhud nih sama hati-hati waktu urip no alam dunia sampai keterjang haram iku arti adanya zuhud hati-hati irgila karno tindawakan Limalik bin Anas maiku aku azudu teh zuhud bahayai Malik sing jari zuhud dipenopo kola sopo Malik bin Anas takwa takwa ini mana hasilnya jangan ninggal no kaelean ngakuni keapi ada takwa takwa yang wedi ngakuni api ninggal lo kalau ada takwa ninggal lo ngakuni api ada takwa yang ngakuni keapi yang ninggal lo kaelean jarani zuhud wama bilito fana perlantian dibanding akan ditujuh no ilah khofaya mari samar-samaring mabarang ya truku kang ninggal lo sopo wong wong berarti zahid ya huing ma waduh lari kapan usianan ada nyerita no samar-samar barang sih harus ditinggal no waduh falani hayat orang no no toki karon te'i ya disitu ke khatam-khatam si toto diwi ini ku kamangane jadi ojo barang sih gak jelas membingungkan sing jelas baik iku nang dilakoni sing jelas larangan nang ditinggal ada apa sing gak jelas wis gak usah diurusin teman-teman udah membingungkan karena ilah nihayata karena orang ono notoki lima maring barang mata nafsu kang seneng-seneng di lantara makna soko jiwa wah nanti mikir no barang sing disenengi nafsu ya gak ada titik eja aku tuh dilarang apa sing disenengi nafsu gak ada titik aku ini desa nama soto apa ngusanan kamar soto jaran isu cuma menunda kejeruan bil khotoro dan dalam piro-piro walahadut kalau piro-piro kerentek hati, walahadulah piro-piro pandangan mata ya pengawasan yang moto. Wasai halas kabeh piro-piro halas tertingkai hati, perasaan hati. Apa mikir sampai pandangan mata, kerentek hati, kudu ditinggal lo kabeh ya gak ada titik zuhud kebangetan ini malah tadi stres malah. Pirang-pirang wong sing zuhud keterlaluan sampai tadi stres. Lasiama opo maneh khofaya ria samar-samaring rio opo maneh kare masalah rio ja nyudo-nyudono keapian sama jenis rio sama ngaji lo aku nggo kita ngaji ya rio rio tingkat-tingkat aja ono rio lo sing ngurangi ganjaran ono rio sing garai dosa macem-macem sudah ke Rio podo wah jutaan macam Rio nyuduh nyudono kelakuan api karena dari kasak temen-temen kok khofayar dia ikulayat toli orang ngawarui alaihi maring dalik ila sama syiratul ulama angin pinter-pinter yang poro kiai-kiai wis karena kiai kelas kakap gak mungkin bisa nyerita no mengenai masalah-masalah hubungannya mare rio ga iso apa gampangannya notoke jadi bagaimana kejeron aku gak membingungkan balil amwal baru utai piro-piro duit al-zohir kang zohir sama duit sama sa'i di nomor gala duit aidon khalimane kudaro jatuh zuti jadi tingkatan-tingkatan zuhud via ing dalam alamat duit lho ono zuhud ring duit maksudnya kaya apa lah itu lah
Ojo nemen-nemen dolek duit, ya sing penting ono sing dipangan. Maksudnya dolek duit sampe lali awan lali bengi. Oga bekabe banget kan manungsa, manungsa senajan dolek duit kok oleh. Tapi ini sampe lupa daratan ya mbuh siji maneh ceritane. Yang ini butuh ditoto kabeh. Kok laku entek digunakno kanggo dolek duit sampe gak le ganjaran kali opo. Paman Pamin aksa daro jati iya mongkoy kustase notok-notoke tingkatane daro jati tingkatane zuhud zuhud isa zuhud ya nabi isa contoh nabi isa itu nabi paling zuhud saya gak nabuai orang Kristen mal umek ngurus duwe gak kaya nabi isa sing zuhud saja yang ngurusin duit saya kira suku Amerika, Inggris, Perancis, London itu rata-rata anak buah Nabi Isa ada Nabi Isa yang zuhud mantin akhirati mekorona Allah Nabi Muhammad saya mergawi Nabi Isa gak kira-kira nih iya tawas sada kena bantalan sopa Nabi Isa hajaran yang waktu ini namanya turunnya Nabi Isa Nabi Isa lho ini turun bantal waktu maksudnya gak duwe bantal wong saya ngurusi bantal saya ngurusi bahagia nontonya turu bantalan apanya kasuran nah iya kena teman-teman itu Nabi Isa sampai gak tahu turu kasur gak tahu bantalan bantalan waktu saking kiri ini kan diopo-opo Fakola ngucap lau mar Nabi Isa sebuah syaiton setan ngomong ama kun ta taruk tak dunia ono tora ono siro taruk tak ninggalo siro dunia ing dunyo lu Nabi Isa jari saman ke arep dunyo oh saya bantalan ayo berarti saya bantalan dunyo waktu ya paman lah di badalaka utai opo ibalah di iku hajar waktu ya alani ail hajar baca kang katon malaka ketisir lah kok sih bantalan watu jadi ke arum dunyo watu kun dunyo lo Nabi Isa lo kolangan diko sopa Nabi Isa wamalan ing opo lagi wamalan lagi utai opo suisi-suisi tasir nemoni siro ono opo aku sih ngurusin dunyo opo ayo ngomong kolang ngucap sopa setan tawasud tawasud jaga bantalan siro bantal saat hajar waktu zaman bantalan waktu berarti saya butuh bantal butuh dunia turut butuh bantalan bantalan waktu saya di lorna ai ta ai tanah anta ai tanah anta seneng seneng sopo siro piro piro sika kalian ngangkat sirah sampean ari ari songo bumi finawe dalam turu lho sampai saya bantalan watu jika turu bantalan bumi ngono saya karep dunyo no watu kan dunyo itu Nabi Isa jadi ada di sindiran kape para memukum buang Nabi Isa al-hajar watu buang watu dia antara setan hijau maupun garis fitnah buang watu itu Nabi Isa sampai kaya ngono ku sindiran ganggu wong Amerika Inggris Perancis Londo lho kau mengurusin dunia biasa perang gak karu-karuan pedil-pedilan Amerika campur Eropa perang dunia kedua mati perang juta ya gara-gara itu wakola pan ngendika Nabi Isa hudu ngangkul ngalapa sirahu yang hajar mama satani barang taruh tukang ninggal yang suruh yang malaka ketika yang pen waktu ini ya uncal orang iblis lah itu Nabi Isa sampai kaya ngono hari sampean kudu ninggalan donya kesenengan gak karon demi mondok mondok jadi mikir S1 S2 wis sing penting pinter yo nanti pinter no wis uce iso noto agama sa Indonesia gak usah mikir SS-an yo gampangane begitulah mikir pinter e bae ono di mana yang golek pinter kan ono pondok pesantren Jakarta Surabaya tambah goblok ini kalau gambarnya kasarannya ono saya keluarga aku lulusan Adia lulusan SMK
setahun kepungkur ditompo no Jakarta no perguruan tinggi. Wis gak usah bayar jare. Tak ceritane kepen kiri ben Jakarta sekolah jurusan umum. Gak usah iya gak usah bayar tapi dekosi. Kamari kendaraan nih tambah larang gak karu-karuan. Wis nek kepen oleh S1 enok pondok ae cek iso ngaji oleh ijazah negeri. Gak usah no Jakarta mahal. Nok pondok dadi wong limo, nok Jakarta dadi wong sitok. Iya iya. Begitulah gampangane kasarane. Siku terus e. Waruya. Lantai ceritanya An Yahya bin Zakaria sama Nabi Yahya. Nabi Yahya ke Arab dunia berapa belas Nabi Yahya. Alayhi masalam anau sak temene Nabi Yahya. Iku lah bisa nganggo Nabi Yahya kupiyen jan jadi pada no saiki lo ngene iki. Yen kelambi pelarang, saya kelambi murah. Aku seeling tuku sarung sitok sapi sitok le sarung sitok zamane tahun 60-an piro. Bapakku dodol sapi sitok oleh sarung kuwi sitok dandil. Saiki dodol sapi sitok oleh sarung sewu. Lah kaya opo? Lah ngono. Biyen gak podo mbek saiki lho, ngene sampe kudu iso noto. Sila gampang ana ndi terus ya mau. Ana ora bisa sak temen Nabi Yahya nganggo Nabi Yahya. Nganggo-nganggo masuk ya kepada kato kata sakita holfau pabisa almasuk ing itu nama paket singala lewat jawab ini ngumpul hal-hal ini. Saya opo. Iya bahkan teko ulu juga, biar ulu kala mukhlak larang, kampung murah. Almasuh makna asibe ya. Yang pakaian nang kau kan teko ulu, ulu nebi, ulu ne sapi, ulu ne wedus, wedus wedus. Pakaian yang dinam teko ulu, almasuh. Iya elek cara biar kata sakit ciri jauh. Sego apa cara saya merincet pewe apa jitu kulitnya Nabi Isa pakai aku wasan sampai kulitnya merincet metu darai tarkan kono ninggal oleh tanah umar yang seneng-seneng itu Nabi Isa gak gelem pakaian saya api-api kayak pakaian kuno api tapi kayak iwong kalau bisa menurut apa itu Nabi Isa kayak itu dijalin lo saya bisa. Tidak di tanah bila ini libas lawan halus itu bagus sih halus sih pakaian-pakaian mesti rohah lawan istirahat hasalam yang rasane alam su apa cara alam su mana benar yang hati rasane gak ada murid yang pas rasane ulu bejaya orang lu alam suan jemuk ya pokok lu jika kasar bagiannya langsung maknanya kok ulu ya alam jemuk ya pasal alat pengotakan dari Nabi Isa umat itu sama mboknya, sama umatnya Nabi Isa. Masalah itu umuhu kok, umuhu. Umuhu sama mboknya Nabi Isa, si Maryam. Si Maryam takutnya Nabi Isa anaknya. Ayal bahasa itu nganggu sama Nabi Isa. Maka anak meski jubatan. Ono ing panggonan itu tingkatan awak nempel ya, masih tak malah ulu ya.
jubat ane jubah min sufin podo bae jubat ya ulu wis iku sing bolong-bolong dikae jubah cek gak ketoro pak alhamdulillah lawa ka agawe sapa nabi saya nganggo pakan ditung tumpuk cek gak ketoro sing bedah-bedah pak alhamdulillah kepare wahyu sapa Allah taala ilahi war nabi Isa lho keliru ya ilahi mar nabi Yahya jari oh keliru apa alamu ka agawe sapa nabi Yahya pak alhamdulillah kepare wahyu sapa Allah ilahi mar nabi Yahya oleh wahyu toko Gusti Allah kepare nabi Nabi Yahya putra Nabi Zakaria. Ya Yahya, oh Yahya, asarta alat dunia. Menting nosir alat dunia yang atas ya urusan dunia. Kon kok ngurus pakan ape-ape ta Yahya. Ngurusin dunia pakan sing ape-ape. Apa kamu kenangis apa Nabi Yahya oleh wahyu mau? Wana jalan nyopot Nabi Yahya supaya pakan ulu pakan sing api dicopot wadalan balik ini api isam balik maneh ilama marim pakaian karena kang ono Nabi Isa balik ngatasi mama wih balik pakan sing elek-elek maneh ku pakan api bisa Gusti Allah rototo wang duendek itu pakan api pakan api sampai duendek wes ganti sisi ini Gusti Allah kang terang kena zohir barang kang terang ya pantes sakar pilih ngerti waya zohir Gusti Allah kang terang alhir mugi nerang no jalan di dateng kulo al umuro ing biro-biro perkoro ila khofat nalikane samar apa umur ini asma'ul husna zohirun zohir iku nganggung kandungan sing luar biasa yuk itu durwiyani manut sapane wong arep teng ngarep noman kasfa sirin ing buka rahasia oh wijen kang samar nek samono rahasia kang samar angel kepengin iso jlentrehno carane kaya apa Payap tu mungkin nuri soman alwif kau wifik ala adi yang bakal tu kau miringan itu zohirun itu tulisan itu adi bakro itu tulis kayak cimat ni tapi bab ni cimat tu payap tu mungkin nuri soman alwif kau wifik ala adi yang bakal tu kau fikah gitu dalam kertas itu di no kertas yo wifik miringan ini
supaya khatam itu kau ayu bakhiran ngopo ngono dupoman diupungi menyan uemifik biudin lawan ut lawan kayu kayu garu, kayu seno jowo jerong pirmane kayu garu wajahnya menyan madu menyan jowo mojo sapa man alae atase wifik hitungane diseni hadal petik apet iki wis dadi asmak ruksa dadi nado man ping 103 bulan ben ping 103 diseni niate ngiseni kandungane wifik mojo ana isine gak gelas gak ana banyune aja cek ana banyune wajah lulan dati noman huing wifik ewis mari wifik kiri kan iki sama dati no tahta wisa dati ono isor bantal iman itu dari isor bantal sambian dengan niat supaya cek ngipiro apa-apa waya namlam turu sopo mat fainau sak temene man yang kasibu katon man maing barang hukum itu kan samar paling atas iman itu sama ini pengen roh supaya calon pacar kumbisu wis senang gawe kio sama dari sur bantal sambian tapi diwajak no pengen tatus terlalu ngipi wo pacar sing lemui kok pacar sing dhuwur ndek kuru kok bisa nih iku kepengen roh barang sama tapi yang penting penggawean cocok apa kanggo sampean ngira penggawean sing cocok oke ini biyen sama sik mondok ya ya ngono ya latihan ini iki gak ono sarang lha kok dadakan begini mari nglakoni rumah Pak Kiai nunggune kidule pondok sarang 6 kilo lha kok langsung ditok lengkon besok sugih perkara gunung gunung endi aku regane gunung jaman iku tahun 70-an ya mangan teko gunung sugih teko gunung bahkan pantai gunung ya temenan gunung beres kedua kini orang Bojonegoro gunung terbesar ayo bisa pakai gini tapi gini juga perkara gunung dikeruk dikai pupuk gunung dikeruk dikai uruk tapi turuti iya temenan aku yang praktekan aku bisa ilim ya lalu yang mbak Bula yang cerita Bula itu di sekarang saya ilim yang ngomong-ngomong itu biar coba kiai deh tapi jawabannya kok gak aku ngipi jawabannya ono kiye langsung kon bisa suge perkara gunung ya mangan gunung wis ora ya ono ae. Ya dasar nek sampane. Aku musore turu jam mulai jam 09.00 sampai esok. Lili sak tengah leng gunung. Sak turu kene ngaleng etan menawa nang gede taman e. Tangi-tangi mari subuh. Aku ngipi petuk kanca paling rapet ya kaji kusnan ya senam. Kancaku biyen noto pondok semen apa sampe suwi melaku ngeluyur gak garu-garuan nih kok iso nengi di petuk konco sewas mati ya nopo ya kok aneh-aneh ya biasa nama tapi kok kakean turu biasa turu jam loro jam songo turu ono ya dia harus sampe hilang gara-gara bikin no turu ujo pro kini pada kari dari seorang kini kali tak kedip-kedip hilang ya di walbet juga bet pengen nemar rotin ambalan kok gak tepat aja paman gak tambah
wa mangkatamu haular wifiati ala lauhin yu iya teka apa nih yu wa mangkatamu haular wifi apa nih yu misalnya kan duri elanang misalnya duri ilang wa mangkatamu haular wifi apa nih yu itu ngendur, piro? Lho, cah melambalik rene bener rene kok. Wis bodho, aku maca sing kene. Aman meneng wae wong sing kene kok wis. Wis wong pikun wis tuwa pikun akan corona e. Wae alu tah tawisa dadi rogene. Wae nampane kok wis mari. Wae sifat kita sifat-sifat lho sifat wifi. Kamataro kaya barangkang ningali soko sampean. Wa manutai sampane wadu kaya kena tepi man ala tilawati adal pet ngatasi mojo iki lapet. Mojo iki akibat kuli sholatin sausya saben-saben sholat sampai ila marah pengpitung puluh ambaran. Nah ya ben mari sholat mojo peti pengpitung puluh. Suwe ni biro ya sampai ila marah. Oh betul terusan. Ping pitung puluh. Wafi sulusil akhir. Indalo sepertelon yang dalu kangkari. Ini jam telu bengi. Minalai songgut dalu jam telu paling mandi kanggung dungo. Diwajah ping piro ya lumayan ya. Pitung atau second enam marota ambalan. Ya marek no gitu. Ping pitung atau second enam ini jam telu bengi. Waktu rialat lagi. Kasak terus ya. Pain nausa temenin kelakuan yang kasih katon lau keduiman minuh iso ailu iso barang-barang kang samar malah iso rob jin setan pekecil sapi turuti caca ngu ibu dekat mani watalu ku hafid hilawalim pen manggoni ya manggoni alhuyub filawalam kita terus jagat-jagat barang-barang kasang atau manggono jagat ono lapisan-lapisan gak karuan ya dunia ini siji gelombang siji wail herlan kanton lau kediman sobat sayid kusi wail ya'il an ya'il hadame huruf zuk mulaikat an ya'il melok teko pisan wa yu alim langulangi sopo anyail ing man min ulumil kaiso alam-alam gaib ilmu-ilmu gaib saman diulangi malaikat anyail ilmu-ilmu aneh-aneh mariso sing aneh-aneh ma ing barang yu nasib kang nyocoki apa ma istidada nyocoki istidada ing istidak tahu apa saya ing kebutuhan-kebutuhan yang mana ya istidak kebutuhan ya apa persiapan ya wah kebutuhan saman apa mau dicerita no sang butuh ini kalau gini butuh gunung kayak mbak di pondok ya wah yang nalal merkuliman minal khayal sang kebagusan-kebagusan macem-macem sama sukses kabeh jadi dia itu sukses jika jualan iya itu ngemainan wal barokah lan barokah sayan kasih suci-suci kake carane ono mau dipraktek no ngemraktek ono ini kesempatan pomong sama jamaah sek mondok timbang nganggur kadi penggawean tapi napa mosok ono gak iso wafi adal pete ngalami kilapet lan iku yang ngalami kilapet sirun terasiane harfidho Rupanya kandungannya huruf itu terpapar oleh bed iki bizo in zuhuril ismi wawa utawi siru harf itu apa tak kandungannya huruf itu iku majma'ul harorotanya kumpulannya daya panas loro daya panas kering buat daya panas telus walau lalu ketua harf itu
sirote rahasia punya kandungan-kandungan no kaya pil wata sri iluluyatan noto yang dalam alam-alam keluhuran wawa utawi toyar fi alami utawi tasrif fil uluwiyat iku toyarun fil awalim semabur ing dalam pira-pira alam-alam gelombang-gelombang sorono sorene untuk gelombang-gelombangan tidak campur dengan satu gelombang dengan yang lain kaya gelombang radio alam kene iki pirang-pirang ewu tapi nyatane iso muni dhewe aku ngomong nek iso dino Jakarta kok gak tatapan ya kare awali gelombang-gelombang gambare gak campur ya mere radio liyo waya kata panarikane nu waya kutiba narikane den tulis apa di outen ra kutiba apa adal pet ya apa adal pet ala utin ing atase kayu gak ana cara-carane utin diflah kayu diflah gak ada kaya satu pake, gak ada kaya jiflano kini, gak ada coro-coro ini ya pisah min lawan gajah kunfuzin gajah kunfut kunfut itu nama satu kewan jiri sing coro-coro ini gak jelas ya kunfut, ada semuanya ini lawa saya harap lihat ya. Waktu filan dan pendem apa ut kayu sing ditulis nganggu gajah manuk kunfut no delok no kabeh ana dipendem fi makanil ing dalam sisi panggonan istamaat kumpul ala ing atase makan ala hawam apa kewan-kewan al mudhiya kang ngelarakno kewan-kewan sing arep penyakit ngumpul kono kabeh gak ono omah sampean termasuk lamuk-lamuk. Waya kutiba narikane den tulis apa dalbet wa uliwa dan kalau ngaken apa dalbet al apa bocah-bocah cilik disapu kene ditulis bet ibu desa apa rewifi kemau siapa enak cek ganteng dur mau sabun apa bocah cilik-cilik aminu moko aman sapa afal minal afat sapa penyakit-penyakit gak kena penyakit corona digongkar pi dhewe wae aku tiba narikane den tulis sapa hadal bet ditulis ditulis filauhin min rososin yang dalam lempengan sapa perak-perak tipisno sampe kaya seng ngono mau di alam dan seleh ngopo lauhin mau lembengan toko perak di seleh di baidin yang telah si jini koma tafar roko alu kang pecah belah kegeran ya kene sebuah keluarga ini bedwa rumah yang kegeran gak leren-leren aduh sak kancane wes iso jadi rukun saik saik poproyo wahari ayah di surah ku surah tu rupane wih ikilah rupane wih peke kena ini ditulis ngiri kan ini lho kare nyontot tok kaya ngodolak gampang ta sama taro kaya barang kami ngali sopo sampean walang ulan itu tuwe hadal petna kholwatan utawi nyepi cik mandi ini digawe dungo jalilatun kang mulio tak guru zikir siro iswari asmane Allah ta'ala zohirun waktu nyepi joleran erbitan ya zohiru ya zohimpiru sewu 106 ambalan sewu 106 cuma zikro ati panjang zikir kang bakal teko ngisor iki yo di
diwaca dikiri ping 30 maratan telung 300 ambalan diwaca ping 300 kabupaten doro wong isori mocone fi kule lain dan saben-saben dalu tapi syaratnya wa ma'riyato satane riyando lho kudu riyando atama kang sempurna wabuhuru aljawi utawi dupane diopong namanya dupo dupo yang diopong perlu itu manfaatnya aljawi menyanjo walut kayu garu dari Kalimantan bimuda didikri wabuhuru iku bimuda didikri mangsa nevikir jolera diopong yang menyan hadam isyik teko hadam yang hendur saya ngotot al-hadam sama hadam Baida hadoro nalikane teko opo khadam Khud ngalapa si ahli marang khadam ala ada yang perjanjian Eh jalan perjanjian Aku nek butuh teko rene njaluk ngene ngono Wal misak padha emanane lan perjanjian Wasrifu fi matu lam rentano sirwe khadam Bima yang dalam barang turi tukang harap no sopo siro Weh perintah nopo sakar sampean Itulah ceritane gambarane Nopo nopo Tungan ini takulu ngocapa sama bismillahirrohmanirrohim Zuharut jelas sopo kurdro tuka kekuasaan jenengan-jenengan Ya Allah jelas kekuasaan jenengan Allahumma wa Allah fil afaq dalam pejajahan daerah-daerah itu alam-alam kono kene kono as'alu juhun kuno kaira Allahumma wa Allah bima lantaran barang audak tahu ang nyeleh jenengan audak tanya lah jenengan ku ima ambiyai kano yang nabi-nabi jenengan wa audak kan wadi-wadi jenengan minal ulum songo ilmu-ilmu Allah dunia ilmu laduni ilmu saya langsung toko Allah namanya ilmu laduni moro iso Allah dikang talher ini siro siron minas min sirika Allah dikang antul hiro antul hiro yang to ngatok no jangan mertelan ya kena ngatok no Di datang kulo sirone rahasia min sirika song rahasia jenengan Wanuran pituduh min nurika song pituduh jenengan Wanuran min anwarika A tasorok bi alamaturit di alamat urip apa sorof bi mono ane ya gak pena ya yang guna no saman bi kelawan nur alamat yang atasnya barat turi itu kan ngersa no jenengan jenengan Allah bima yang dalam barat turi itu kan ngersa no jenengan jenengan Allah khususnya Allah sing guna nopo kersani Allah hayan hayan ya do huruf do khatam itu Hatta aroh saya ngoni ngali ingsun ka ingsiro hatta mikur hudu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak pengajian ini. Semoga bermanfaat dan kita selalu mendapatkan berkah dari pengajian ini dan kita bisa mengamalkannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.